Al-insyadu was-sama'u fil masjid panika abahasa mas'alah insyad. Nasyid, syairan, qasidah, atau bersama-sama saya baca dengan bentuk anani alagu dan lain sama-sama nasyid. Al-insyad an-muca'aki alaguaki di kulaban sambian ni kemau solawatin anasyid kota insyad saya alakon ni ke insyad kalakon anasyid atau saya baca nasyid nasyid al-anasyidah al-anasyid al-islamiyah nasyid-nasyid islami di insyad kali itu alagu haki nasyid wassama'u ban sama' yakni ngidingaki nasyid fil masjid di dalam masjid. Nika tak akan de'e sama dangdut bunten. Nika akan de'e tentang kebiasaan ulama-ulama sufi. Saya mereka kak ditoh membuat syairan tentang mal amuci kustekanji nabi nunjuk akhirin duda kanji nabi adu'a da kajunan Allah. Akati pula berpanci dengan oning biasa nada seada kula bersamian. Cuman kan ada perdebatan kemudian kemarin viral nang survei gak dia survei atau ikam pada orang Wahabi saya larang pada orang nak solat nang masjid an viral nang itu kasus gak dia itu tidak hanya sekarang mereka memang tidak memperbolehkan semua alat musik bagi mereka nikah tak boleh karena keumuman hadis katanya padahal untuk rebana terpenapanya menengki rebana bahasa Indonesia nak sebeda dalil dufuf ya ni. Maka di sini akan dibicarakan sebenarnya de remele a insyad anasyitan nang e masjid ngedingaki nasyitan nang e masjid. Jangan kemudian kita memberi makna pemahaman di kedong dut pun semacam jelas itu orang sufi saya tak fikir tak kira oleh. An Ubay bin Ka'b radhiyallahu an diceritakan dari sahabat Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu muka-muka Allah ridha al-muka-muka ridha Abu Sallallahu anhu dari Zubay. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'akuna pas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bani kadahu pas Rasulullah inna minasy-syi'ri hikmatan inna minasy-syi'ri hikmatan sa'akuna minasy-syi'ri bani ka setengah dari syair hikmatan puna hikmah hikmah ka ditoh kalimat semengandung manfaat atau berilmu. Uma utit uma yutal hikmata faqad utiya khairan. Al hikmah saya maksud dekat dia itu adalah al ilmu. Dalam Al-Qur'an kak dia itu berjamun Allah Taala. Wasyu'ara'u atau wasyu'ara'u wasyu'ara'u atau asy-syu'ara'u yattabi'uhumul ghawun. Ini dijadikan dalil bahwa orang asyiran dia sesat. Tanpa kemudian melihat realita dalam sejarah kanjeng Nabi pada sahabat akati Hasan bin Thabit atau Hasan atau juga Sayyidina Abbas berlain semacam masih anasyid tentang Rasulullah SAW termasuk hadis kali itu inna minasy-syi'ri hikmah saungkuna panika sebagian dari syair hikmah ponapa hikmah saya mengandung kebagusan. Kenapa? Kalimat saya mengandung kebagusan. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Tetapi not yang ada di lagu syairan nasyid dan ketika kan tolesan saya bentuk nasyid atau qasidah bentuk sebisa dilagukan itu beda esnya hikmah itu. Beda esnya hikmah. Tetapi pada hadis umum saya menjelaskan jendinga atau ayat asy-syu'ara yattabi'uhum al-ghawun seakan-akan semua syu'ara maka nang eka din toh bade istilah gabungan al-jam'u baina ma zahiruhu yata'arud ma zahiruhu muta'aridun sezahirnya jendinga bertentangan ketika digabungkan maka pangki se asy-syu'ara yattabi'uhum al-ghawun lamun nyambida ke kemaksiatan lamun esena perkara tadi hikmah di antara syair itu ada yang hikmah. Seakan-akan beliau pertama kali ingin menyanggah bahwa sebagian orang mempunyai pendapat bahwa penasyiran la ta'ne. Jabir Rasulullah
Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'unah pasal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana panika beda pasal Rasulullah yang kulu panika angan lai pasal Rasulullah al-labina da kalabin al-labin manabi laban bi fathil ba susu tapi labin fatah labin kada tafata aga mun eta fatah nikah biasalah lambat beda kapornya mana kapor labini labini bata-bata nikah kada labini sepeng-sepeta betul-betul jadi bata-bata nikah nyamai memburu membuat satu nama labini beda kapor labini beda napa kapi labini labini kada sah. Kini apa maksud bata-bata? Al-labin bata. Rasulullah mangkok bata. Ma'al qawmi asarta al-qawm fi bina'il masjid dalam abangun masjid. Ngangkok bata kanti abangun masjid. Apalum pun orang banyak. Wahum yartajizuna ban halaitini kapi kaum yartajizuna panikah asyiran bahar rojaz. Bahar rojaz. Berarti mereka hadis diriwayatkan dari Ibnu Al-Athir fi Nihayat Ar-Rajas. Kitab yang membahas tentang bahar benar semacam syairan kali itu kan Ibnu Khalil. Pertama penulisnya Ibnu Khalil pakar ilmu nahu kemudian cuman dari Kak Dinto diketahui bahwa orang Arab ini kala biasa syairan bahar rojas berlaya sama cuman penulisannya mungkin Ibnu Khalil jadi kenapa bahar rojas syairan sebetulnya jenis saja saya berbentuk sebuah syair jenis saja saya berbentuk sebuah syair. Paduban Alfia Emriti kesembahan rojas. Wa yaquluna ban muta pasar kapikau Allahumma la aisha illa aishul akhirah fansuril ansara wal muhajirah. Allahumma ya Allah la aisyata da'pona bah odi angin panika odi akhirat kehidupan setampak itu nyanyi kan tak ada nilai ya hakikat kehidupan tak ada ikhwan akhirat fansuril ansar maka muka nolong na'ajunan ya Allah al-ansar ada banyak-banyak sahabat wal muhajir banyak-banyak sahabat muhajir jadi kesiran Allahumma la aisha illa aishul akhirati fansuril ansara wal muhajirati elang ulang habis itu mungkin pada lagu khusus not yang mereka pakai tapi intinya elang ulang tidak saking ano agaknya bigu laguan ini ketadil bahwa ternyata anasyid nikah jadi benda anasyid nyanyi bahasa kita nyanyi anasyid dan bon. Anasyidan Kak Dintu yang penting esen ni kafender Kak Dintu terjadi dengan zaman Rasulullah. Zaman Rasulullah abangun masjid. Ternyata Kak Dintu abangun masjid ternyata sarang Rasulullah itu nyambi ngangkau fata nyambi asyir andeng ore. Kok? Maka kemudian melarang orang untuk bersyairan itu tidak. Ini bertentangan dengan dalil. Bertentangan dengan dalil. Mungkin mereka akan berkata, oh ajwa dalam Al-Quran asy'ara yattabi'unul ghawun maka nang ikadin kita kembali pada usul fiqh dan aqwalul ulama. Wa an Salamah ibn al-Aqwa diceritakan dari Sayyidina Salam ibn al-Aqwa radhiyallahu anhu qala kharajna keluar pasal ka ustaz jama'an nabiy asatana ustaz nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila Khaybar da ka Khaybar ila Khaybar da ka Khaybar Khaybar kampung ikan di orang Yahudi. Madinah itu adalah kota yang dibentuk oleh Kanjeng Nabi sebagai sistem perkotaan yang mana banyak penduduk pada penduduk Muslim, pada penduduk Nasrani, pada penduduk Yahudi. Nasrani dari luar sebetulnya pendatang pada orang-orang Arab, pada orang okay, dari kawan.
macam-macam dalam agama ni macam-macam. Termasuk penduduk Khaybar itu adalah penduduk setisa kak dintoh, tidak saking ngerti setisa Khaybar kak dintoh orang-orang Yahudi. Rasulullah datang ke sana. Fasirna lailan, maka aja dan bazar kau dah setuju lailan dan waktu malam. Tapi kita berangkat aja lailan, kan? Tarik Khaybar, kan? Waktu malam.